Okey, gang. Dah siap. Simple saja. Okay, hai, assalamualaikum. Welcome back to my channel Syamiro. Okay, bertemu kita kembali lagi di channel Syamiro. Okay, doa dan harapan saya semoga hampa semua berada dalam keadaan sihat hendaknya. Okay, alhamdulillah. Okay, masih lagi diberi kesihatan. Okay, gang, hari ni tak ada aktiviti apa. Hari ni cuma saya nak buat satu unboxing ataupun satu tutorial ringkas macam mana kita nak pasang ni. Ni kita panggil dah knob handle lah, knob. Okay, saya ada beli satu. Okay, ni saya ada beli satu produk. Okay, daripada dekat Shopee lah. Okay, yang mana produk ni akan saya pasang dekat saya punya reel ni. Okay, reel. Ini adalah yang original. Dia punya knob. Okay, datang daripada hilang, memang standard macam ni. Kemudian saya akan tukar kepada yang macam ni. Okay, ni Gomexus punya handle. Okay, macam ni. Dia lebih sedap bila kita karau, dia lebih sedap. Okay, saya akan tukar kepada yang Gomexus ni, yang besar sikit ni, yang bulat, yang berbentuk bulat. Okay, yang standard macam ni, kemudian saya akan tukar kepada berbentuk ni. Okay gang, stay tune. Kita tengok tutorial ringkas macam mana saya tukar. Okay, jom. Tanpa melengahkan masa, saya akan tunjuk dia punya tutorial ringkas ni. Okay gang, stay tune. Sebelum nak start, okay, saya akan buka dulu. Okay, apa yang ada dalam plastik ni yang saya dah beli. Okay, barang dah sampai lama lah, cuma hari ni baru berkesempatan saya nak buka dan nak pasang dekat saya punya reel. Okay, kita buka. Okay, ini adalah Gomexus punya knob. Okay, saya beli dekat Shopee lah. Nanti dekat link kat bawah ni saya akan letak dia punya produk link. Hampa boleh tengok lah, ataupun hampa boleh beli melalui produk link yang saya share. Okay gang, stay tune. Okay, saya terus kita akan buka dan kita akan terus pasang dekat saya punya reel tu. Okay gang, ini adalah dua benda yang kita gunakan lah. Screwdriver pertama, kemudian ini screwdriver yang kecil sikit lah. Yeah. Okay, untuk kita nak buka dia punya handle nanti. Okay, first kali. Okay, first kali kita kena buka dia punya ni, cover ni, dekat tepi ni. Kita hanya cungkir je lah. Okay, kemudian kita buka. Kemudian dekat sini dia ada satu screw lah. So, kita buka je screw ni. Kita buka, pusing perlahan-lahan. Okay, kemudian kita cabut. Okay, dia memang sangat senang je lah kita nak tukar knob. Okay, sebab design knob sekarang ni kita tak perlu drill ataupun buang dia punya shaft ni lah. Okay, shaft ni memang standard. Okay, kalau kita beli Gomexus, dia akan tanya kita saiz apa yang kita nak. So kita kena pastikan kita beli saiz yang betul lah. So okay, kita buka. Okay, Gomexus ni. Okay gang, dalam box ni dia ada bagi dah dia punya washer, dia punya bearing dan dia punya shaft. Okey, kita tengok shaft. Okey, kita tengok shaft boleh masuk. Okey, dia boleh masuk lah dengan. Okey, untuk Gomexus ni kita boleh buka. Okey, kita buka. Okey, dia ada instruction manual dah dalam tu. Kita boleh tengok. Okey, ni instruction manual dah. Kita boleh refer, kita boleh tengok macam mana kita nak pasang ah. Okey, dekat sini dia ada tunjuklah. Okey, bila kita buka macam mana kita nak pasang. Okey, first kali kita tengok sini gambar rajah ni. Okey, X ni menandakan kita tak perlu pakai lah. Ini dia punya washer. Kemudian kita masukkan dia punya, okey, kita tengok kat sini. Kita masukkan dia punya bearing. Okey, step nombor 1 masukkan punya bearing ah. Okey, kita buka plastik ni, dia ada bearing dalam ni. Okey, kalau kita tengok dia ada banyak, dia ada dua bearing. Okey, bearing 1 2. Okey. Masuk bearing. Okey, kita masukkan bearing.
Okay, kemudian kita masukkan dia punya. Okay, tengok instruction. Bila kita masuk bearing, bila kita masuk penut ni. Okay, kemudian kita masuk bearing yang kedua kat belakang. Okay, dia ada satu washer lah. Okay. Okay, kita masukkan bearing. Kemudian kita guna balik skru yang original ni untuk kita tutup dia. Dia sangat simple ya. Kemudian kita kunci lah, beri kuat. Okay gang, kemudian kita tutup balik dia punya crop ni. Kita pusing saja. Okay gang, siap. Simple je. Okay gang, dah siap. Simple saja. Pasang Go Maxus punya knob. Okay, ni saya pasang dekat saya punya Shimano Altigra KXTD 5500. Okay, real untuk main main bantai lah, untuk main rod panjang. Okay, siap. Simple. Okay gang, terima kasih yang menonton. Okay gang, selesai pasang knob Go Maxus dekat saya punya reel ni. Okay, sangat simple dan mudah. Okay, saya rasa hampa pun boleh pasang juga kalau beli sendiri lah. Okay, simple. So, kita pasang dia nampak lebih ranji sikit lah, lebih garang. Okay, reel ni tak hanyak je. Okay, baru 2 kali turun. Okay, harap lepas ni saya turun dia agak hanyak . Okay gang, bagi yang berminat dengan produk Go Maxus ni, hampa boleh ke description kat bawah. Saya akan share the product link. Hampa boleh tekan product link tu, hampa boleh beli melalui, ni saya beli melalui Shopee lah. Okay, hampa boleh dapatkan dekat Shopee untuk nak beli Go Maxus ni, Go Maxus knob ni. Okay, pemasangan dia ada bagi manual. Okay, just follow je manual tu, insyaAllah boleh pasang, simple saja. Okay gang, terima kasih yang menonton. Okay, jangan lupa like, share dan subscribe. Okay gang, sehingga kita berjumpa di next video. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Sampai.